Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Rafa TV. Saat ini saya tengah berada di ballroom Vape Hotel Palembang pada tanggal 29 Maret 2021. Tengah dilaksanakannya Grand Final pemilihan putra-putri Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan tema Born to be Islamic Figure with Wonderful of Indonesia. Berikut liputannya. Kegiatan Grand Final Putra-Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilaksanakan di Ballroom Sriwijaya Vape Hotel Palembang dengan mengusung tema Born to be Islamic Figure with Wonderful of Indonesia. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan baju adat dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia serta tari kreasi yang dibawakan oleh Putra-Putri Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tahun 2021. Kegiatan ini juga diikuti oleh 24 pasang putra-putri dengan angkatan yang dimulai dari 2019-2020. Tamu undangan yang dihadiri oleh duta dan bujang gadis yang ada di Palembang, salah satunya Duta Jinri dan bujang gadis kampus dari bujang gadis Polsri. Bapak Dr. Heri Junaidi MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Putra-Putri PEBI tahun 2021. Menurut Bapak Dr. Heri Junaidi MA, di samping aktif berkuliah, mahasiswa-mahasiswi juga harus aktif di kegiatan luar kuliah, seperti kegiatan Putra-Putri PEBI ini, dengan tujuan mengembangkan kualitas diri. Baik, terima kasih. Sesungguhnya aktivitas Putra-Putri ini kan sudah mulai berproses berjalan berkembang, sejak dari tahun ke tahun ini. Jadi artinya ada upaya kita untuk mencoba memberikan aspirasi terhadap mahasiswa bahwa mereka juga di samping memiliki akademik, kuliah dan seterusnya juga mereka ikut juga dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada apa ya peningkatan kualitas mereka di luar. Karena sesungguhnya di item-item dari pemilihan putra-putri kan tidak hanya dari sisi performance, cakep atau cantiknya, tapi ada juga banyak hal termasuk intelektual mereka, bahasa mereka, kesantunan, attitude. Nah itu merupakan bagian-bagian dari implementasi dari perkuliahan mereka itu. Terima kasih ya Pak. Oke, selamat ya, sukses ya, buat semuanya. Menurut Putra M. Tegar Pratama, selaku pemenang pemilihan Putra-Putri PEBI tahun 2021 ini, usaha yang dapat mereka lakukan mulai dari karantina sampai hari ini adalah banyak belajar hal baru, salah satunya public speaking. Tentunya juga harapannya untuk membuat Fakultas Ekonomi Bisnis Islam lebih terkenal lagi. Baik, terima kasih. Jadi banyak sekali upaya yang telah saya lakukan bersama teman-teman saya, khususnya dalam melalui yang namanya karantina. Jadi banyak sekali kami mendapatkan ilmu, terutama dalam melatih public speaking kami, melatih yang namanya kepercayaan diri kami. Maka dari itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari situ. Untuk motivasi kedepannya Kak sebagai Putra PEBI 2021? Tentunya jika memotivasi saya yaitu bagaimana caranya saya bisa memperkenalkan kembali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bukan hanya terkenal di lingkungan fakultas saja maupun bisa terkenal di lingkungan luar kampus juga. Menurut Putri Cindy, selaku pemenang pada pemilihan Putra-Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021, penting untuk memperbanyak ilmu dan meningkatkan kepercayaan diri, serta mempertahankan nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sejauh ini sih usaha yang saya lakukan itu ya berusaha sungguh-sungguh memperbanyak ilmu, yang pasti itu aja sih Kak. Untuk motivasi kedepannya sebagai Putri PEBI 2021? Mempertahankan akreditasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih. Iya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Depi Apriana beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.